Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya turun ke bawah ni ada tiga alasan. Yang pertama, tak mau membelakangi orang tua tua kita. Kita dari kecil sudah diajarkan. Akhirnya om belakangi dulu. Yang kedua, terlalu tinggi itu gampang menengok ke bawah. Yang ketiga, bisa bertatap muka dengan bapak ibu sekalian dari jarak dekat. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam kebaikan insyaallah. Anak raja mengutip pinang, pinang dikutip menjelang malam. Ceramah ni tak panjang-panjang, khawatir isu awak domam. Jangan sampai esok pegawai Pemprov tak puasa. Kenapa tak puasa? Domam pak, kena ceramah semalam panjang. Sebab itu, jadi saya hanya menerjemahkan, menjelaskan ayat yang dibaca Qori tadi. Itu saja, tak lebih tak kurang daripada itu. Yang sama-sama kita hormati Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Tuan Haji Wan Tamrin Hashim. Yang kedua, Bapak Sekda Bapak Haji Ahmad Hijazi SA MSI. Itulah mau menghafal ke? Bapak-bapak asisten, bapak-bapak staf ahli, bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, datuk-datuk, datin-datin, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ayat yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ini undangan. Yang boleh datang hanya ASN saja. Yang tak ASN tak boleh datang. Begitulah agak-agaknya. Walaupun pagi ini tak semua ASN. Maka yang diundang puasa ini, Allah tidak mengundang ya ayyuhan nas. Allah tak mengundang ya ayyuhal insan. Tapi yang diundang ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin selama ini ada kita ini yang imannya lepas. Bisa iman itu lepas dari badan? Bisa. Tiga orang imannya lepas. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina imannya lepas. La yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang mencuri imannya lepas. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar, orang yang pakai sabu-sabu, orang yang pakai narkoba, orang yang makan pil rahibnol, pil anjing gila, maka imannya lepas. Oleh sebab itulah maka alim ulama mengajarkan kita bertaubat nasuha. Bagaimana cara taubat nasuha? Mandi taubat. Makanya diajarkan oleh tradisi orang Melayu, potang puaso mandi belimau. Jadi mandi belimau itu mandi taubat. Kenapa mesti pakai limau? Karena belum ada Sunsil, Rejoice, Dettol, Lifebuoy. Ambillah, saya pernah Ustaz mandi belimau ya, kecil-kecil dulu. Sekarang belakangan ini tak lagi. Dulu waktu kecil, petang mandi itu disiapkan mak. Limau nipis, limau kurut, limau segala limau, dicincang, dicampur dengan bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga semua bunga, lalu diambil pula upih mayang pinang, mayang kelapa, ditanak dalam periuk tanak, lalu kemudian sore itu digosok-gosokkan ke badan. Ingat saya itu dulu waktu masa kecil. Dan ternyata sekarang pun dipakai itu, orang modern memakai aromaterapi. Sapukanlah ke tubuh Anda sampo dengan sari limau untuk menghilangkan molekul-molekul yang menyumbat permukaan kulit dan kulit mati. Itu bahasa lembutnya, bahasa awaknya daki. Pandai pula ya, molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit menjadi kulit mati. Inilah bahasa halus. Bapak mengalami masalah psikologis, kan selalu dokter-dokter. Ibu mengalami, padahal bahasa awak apa? Busuk hati. Apa ya? Nah, oleh sebab itu, molekul-molekul yang menutup permukaan kulit tadi digosoklah pakai limau. Supaya apa? Supaya malam nanti sembahyang tarawih harum. Masjid zaman dulu kan macam zaman sekarang. Masjid zaman sekarang ni harum. Kenapa? Asal kolang 5 menit. Kadang awak terkejut, sangka ular sawah. Asal kolang 5 menit.
Nah, itu. Padahal itu bahan kimia. Orang zaman dulu tidak. Bagaimana supaya malam itu tarawih khusyuk? Maklumlah orang zaman dulu tak ada sabun, tak ada sampo. Andai tak mandi petang tu, petang beli mau petang magang. Andai tak mandi, malam tu surau langgar musola bau ikan salai. Tak akan imam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka harumlah semerbak. Itulah asal muasal beli mau. Jadi kalau ada orang mengharamkan beli mau kata dia haram tu sama dengan mencaci nenek orang, nenek moyang orang Melayu. Jadi beli mau tu boleh. Beli mau tu ditobat. Beli mau tu membersihkan badan. Beli mau tu membersihkan dari dosa. Lalu kenapa sekarang ada fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mengharamkan beli mau kasai? Bukan mandinya, bukan beli maunya. Yang haram tu apa? Baduo dia teban. Nah, bonceng-bonceng. Nah, nanti sore anak-anak lajang, anak-anak gadis. Sore di jembatan Leton, sore sholat asar bersama di masjid kebanggaan kita. Ustaz kenapa tak mengisi masjid Raya An-Nur? Kenapa tak masjid Ar-Rahman? Kenapa tak di An-Nur lapangan luas? Kenapa Ustaz bersempit-sempit di masjid Raya? Masjid Raya itu ikon kita Riau. Masjid itu tertua didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Sultan Siak Sri Indrapura tahun 1762 Masehi. Maka dia mesti dihidupkan balik. Itu maka setiap Senin malam Selasa saya buka kajian kitab Arba'in Nawawi di situ. Sudah pertemuan yang ke-15. Maka banyak SMS, WhatsApp masuk. Ustaz, buatlah pengajian di Pekanbaru. Jangan Ustaz jadi Ustaz terbang-terbang sana, terbang sini, terbang tak diinggap di Pekanbaru. Kami sudah tiap Senin malam Selasa pengajian. Senin malam Selasa nanti tak ada lagi, dah tutup dah. Kemarin acara penutupan, panitia motong kambing penutupan. Habis Idul Fitri baru aku buka balik. Nah, oleh sebab itu balikkan iman dengan taubat nasuha. Mandi taubat. Saudara kita yang di rumah sakit Arifin Ahmad terbujur di ruang ICU, tak bisa mandi. Tayamum, ambilkan tanah, masukkan ke koran, cium tak ada bau tai kucing, letakkan. Ajarkan dia tayamum. Buka lengan bajunya. Ini banyak nih saudara-saudara kita yang sakit. Pukulkan sekali, tepuk sekali, pukulkan, hembus ke muka sekali. Pukulkan sekali, kan? Nah, ke tangan. Debu dibagi tiga, satu, dua, tiga. Yang ini, yang bagian ujung di bawah. Yang bagian tapak tangan di dalam. Yang bagian ibu jari baru kanan. Sekali, muka sekali, tangan sekali. Satu tayamum untuk satu sembahyang. Tidak pakai kumur-kumur. Buat dia ambil tanah. Jadi banyak orang-orang yang tua di rumah sakit itu dia menangis sore ini, ingin mandi, ingin sembahyang, tak bisa. Ajarkan tayamum. Kalau anak mengaji, anak bagi tahu. Sekarang anak tak tahu. Disuruh dia menjaga ayah di ruang ICU, asik main HP. Lama ayah tadi tak balik-balik, dipotonya pula. Lama betul matinya. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Kasihan. Ini tak menyelesaikan. Hati dia masuk suara azan dari Masjid An-Nur, meleleh air mata dia nanti malam. Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Maujud, masuk ke ruang telinganya. Tapi dia sedih. Ajarkan dia tayamum. Nanti jenguk yang sakit-sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sehat nih, tak mensyukuri nikmat sehat, datang ke sana. Lalu security bertanya, bapak mau ke ruangan mana? Semua yang di rumah sakit ini mau kujenguk. Menengok orang sakit itu bangkit semangat kita. Yang meninggal dunia kita jenguk, singgah ke makam-makam. Tapi ingat, jangan melangkahi makam. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk kalian di atas bara api neraka. Fatuhliqu siyabahu, terbakar kulit, terbakar baju. Lebih baik daripada duduk di atas makam. Ini banyak orang ziarah duduk di atas makam. Dua salah dia. Pertama, duduk di atas makam. Yang kedua, menjadikan makam sebagai asbak. Apa doa ziarah makam? Bagi yang punya duit, buat baleho besar-besar. Ngetem gambar Pak PLT dengan gambar Pak Sekda. Teringatnya gambar saya kenapa tak ada? Ada situ Pak. Tuh, buat kan yang punya duit, balik dari sini digital printing. Buat kan. Apa doa? Doa ziarah kubur. Karena sekarang banyak orang tak tahu doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha wa nakumul afiyah. Oh, panjang Pak Ustaz. Ya.
Kami pendek aja, assalamualaikum ya alal kubur, jadilah daripada tidak. Nah, sekarang ada pula yang lewat di makam, diam. Kalau hafal, tarik nafas. Assalamualaikum ya alal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiquna arhamullah mustaqnimin wal mustaqirin as'allahana wa lakumul afiyah. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Udah, baliklah iman tadi. Orang yang taubat nasuha, balik imannya ke badan, macam baliknya tangan. Nah, begini kata Abdullah bin Abbas, iman kau tuh lepas begini dia, katanya. Falamma taba, kalau orang itu taubat, ada iman itu balik lagi ke dalam badan. Balik. Dah, habis itu, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus siyam, wajib kamu puasa. Siapa yang ingkari puasa, kafir. Itulah salah satu kenapa orang marah kepada saya di ceramah di internet. Kata dia, jangan lagi sebut kata kafir. Yang menyebut kata kafir bukan saya. Tak boleh, kata dia, pakai kata kafir. Ustaz Somad itu radikal, rasis, jangan pakai kata kafir. Kalau kata kafir tak boleh dipakai, nanti imam subuh sembahyang gimana? Qul ya ayyuhal non muslim. Kafir bukan saya menyebut, Quran menyebut. Qul ya ayyuhal. Nah, itu radikal menyebut kafir. Nah, pula bisa dilembut-lembutkan. Kuliah yul kafir. Siapa yang tak puasa, kafir. Kenapa? Mengingkari ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama, kama artinya sebagaimana. Kama, bukan kemana. Kama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alallazina min qablikum. Orang-orang zaman dulu, dulu berpuasa. Tapi puasa orang zaman dulu jauh lebih berat daripada zaman sekarang. Zaman sekarang kita puasa boleh bercakap, zaman dulu tak boleh. Diam. Kebetulan saya khutbah di Masjid Al-Falah. Khotibnya saya, imamnya Pak Rusli Zainal. Duduk kami ke bawah, ada satu bapak-bapak, dia tak mau bicara. Dia ajak Pak Rusli lah dia bicara. Gimana kabar sekarang? Tahu dia kita tausiah pagi. Nah, jadi bicara balik dia diam. Lama-lama tulisnya di kertas. Mohon maaf Pak, saya sedang puasa bicara. Ini syariat zaman dulu. Seandainya puasa kita ini tak boleh bicara, oh na'ubillah. Coba tengok puasanya Maryam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku berpuasa, walam ukallimal yauma insiya, walam ukallimal yauma insiya, tidak akan bicara. Jadi puasa orang zaman dulu dari pagi sampai malam tak ada bicara. Datang syariat Nabi Muhammad, makan tahan, minum tahan, bercakap boleh. Makanya besoknya pula sampai besok tak ada bicara. Gimana kabar Ustaz, sehat? Itu bukan syariat Islam. Boleh bicara, tapi yang baik-baik. Membicarakan aib orang lain tak boleh. Assalamualaikum Bu, kabarnya ya Husain suaminya nikah belum lagi, belum ada punya anak. Jangan bicarakan aib orang lain, jangan. Tapi udah daftar TM nih, habis maghrib kita sambut. Ya ayyuhalladzina amanu. Puasa orang zaman dulu berat lagi. Maaf cakap. Habis berbuka, malam tak boleh hubungan kelamin. Itu puasa Nabi-Nabi zaman dulu. Tapi zaman Islam, uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisa. Nisa, perempuan. Sehabis berbuka boleh kamu berhubungan dengan istri, dengan istri kamu, ya pula dengan istri orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak kalau udah terasa panas, biar supaya saya kalau udah megang mikrofon nih Pak ya berhenti. Kalau udah agak terasa panas, kasih saya kodi menunduk aja. Nah, itu tak harus, nanti langsung demikianlah tausiah ini saya sampaikan, tidak ada kata-kata tak berkenan di hati. Soalnya kalau bapak tetap begini, saya tetap bercakap. Adapun panas, tisu sudah saya siapkan dah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alalladzina min qablikum. Ada orang puasa mau kebal. Jadi rupanya kalau mau kebal ini, tak makan, tak minum, tak makan, tak minum, sampai badan lemas. Setelah badan lemas berkunang-kunang, masuklah jin hantu jembalang tanah. Jadi kita ini kalau sehat, kalau kuat, setan tak mau masuk. Tapi kalau kita lemas, itu makanya yang selalu diganggu setan itu siapa? Perempuan yang sedang haid.
perempuan sedang haid badannya lemas, masuk setan. Atau perempuan yang sedang sendirian temono muka pintu, itu mau masuk setan. Maka andai pun duduk jangan menganggu, masuk setan. Kalau badan sehat, otak sehat, energi sehat, setan tak mau masuk. Itu dia. Jadi rupanya orang ini tak makan, tak minum, tak makan, tak minum, benar. Masuk jin, masuk setan. Sesudah jin setan masuk, dia ambil pisau. Patutlah kulit tak mempan. Kenapa? Datang jin menahan mata pisau itu. Semua orang yang kebal itu masuk setan, masuk jin, masuk hantu. Makanya kalau ada orang belajar silat, masuk, itu mesti diruqyah. Di mana meruqyahnya? Di Masjid Al-Falah. Mana Masjid Al-Falah? Masjid Al-Falah. Datang ke situ, di lantai bawah ada namanya Ustadz Saifullah, minta ruqyah. Kenapa tak Ustadz Somad? Saya udah beberapa kali tak mau keluar setan tuh. Tapi kalau Ustadz ruqyah itu dibacanya sikit aja keluar. Awak membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bukan dia keluar, kolak. Kenapa kamu tak keluar? Masa setan ngusir setan gitu. Dibacokannya pula kaedahnya, kamu melanggar kode etik sesama setan, dilarang saling mengusir gitu. Rupanya yang membaca itu setan, ulahnya dua boleh, tiga boleh sama setan. Nah, oleh sebab itu serahkan kepada ahlinya, bawa ke situ. Ada orang Saudi Arabia, orang Mesir tapi kerja di Saudi, namanya Syekh Abdus Salam Bali. Dialah yang menulis kitab As-Sarimul Battar, ayat-ayat ruqyah. Syekh Abdus Salam Bali itu saking kan hebatnya. Kalau tempat awak kan dibaconya dulu ayat kursi baru setan itu lari. Kalau Syekh Abdul Salam Bali enggak. Masuk dia kumah orang, ada di situ orang kerasukan setan, baunya batuk aja. Lari setan. Aduh, hebatnya Syekh Abdul Salam Bali. Masih hidup lagi orang. Kalau Ahmad bin Hanbal lain, anak adik Raja Irak, kerasukan setan, diganggu jin, adik Raja Irak. Datanglah orang kumah Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, yo. Datang awak ke istana, apa? Meruqyah adik sultan, oh saya tak mau. Saya tak mau datang ke istana, rusak nama baik imam. Jadi gimana? Ambil terompah kayu. Terompah kayu yang biasa dipakai di WC untuk wudhu. Bapak ibu sebaiknya di kamar mandi itu pakai terompah kayu. Macam sendal orang Jepang. Supaya apa? Supaya kaki tak melekat ke lantai, nanti datang was-was bekas percik kencing. Nggak pakai slop. Kalau tak ada terompah kayu, pakai terserahlah. Sendal swalu, sendal kulit, sendal apa. Selop Jepang jangan lagi, gawat dijajahnya dulu selop Jepang kayu balik. Nah, dibawakanlah terompah kayu, dibawakan terompah kayu ke adik sultan tadi, sehat, sehat. Jangankan imamnya, terompah kayunya jadi sehat. Itu dikatakan Imam Suyuti, nama kitabnya Laqtul Marjan, ada punya saya, Laqtul Marjan, tentang adik sultan sehat gara-gara membawa selop. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal mati, meninggal tahun 241, dibawakan orang balik terompah kayu. Hai jin, keluarlah, ini terompah kayu. Ketawa jinnya, aku bukan takut sama terompah kayunya, aku takut sama orangnya, dan sekarang aku sudah tahu orangnya sudah mati, terompah kayu ini tak takut. Nah, jadi banyak juga ASN takut, kenapa kau cepat datang aktif? Ada mobil Pak PLT, padahal PLT belum datang lagi, mobilnya jadi parkir. Begitulah agak-agaknya. Orang takut dengan mobilnya walaupun orangnya tak ada, selama orang itu hidup. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi puasa dalam Islam itu tujuannya bukan untuk kebal, bukan untuk berjalan di atas air, tapi untuk apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum takut. Takut, takut. Kalau bapak takut sama Allah, tak menyia-nyiakan istri. Kalau ibu takut sama Allah, tak akan berselingkuh menjadi pelakor, pengganggu lagi orang. Kalau bapak takut sama Allah, bapak tak akan jadi senior, senior senang istri orang. Kalau anak takut sama Allah, tak durhaka sama bapak ibu. Ibu takut sama Allah, akan mendidik anak. Pedagang-pedagang di pasar pagi di Ramayana, kalau takut sama Allah, dia tak akan curang ketimbangan. Dokter-dokter kalau takut sama Allah, takut itulah yang ditanamkan dalam puasa. Takut, takut, takut. Masuk kamar mandi di belakang masjid. Masuk kamar mandi, kunci pintu kamar mandi. Ambil air agak tiga teguk. Siapa tahu? Bukan ada CCTV situ. Tak ada tahu. Buka peci, masukkan kepala ke dalam bak, setengah bak minum. Tak ada tahu. Begitu agak-agak mau keluar, keringkan bibir. Pas nak masuk kantor, merengkan kepala sudah. Hebat puasa kawan. Cuma tak lama sudah itu tak khawatir awak lupa.
Jadi puasa ini sebetulnya yang ditanamkan takut. Sembahyang takut juga, tapi takut tak lama, 10 menit. Allahu Akbar, itu takut. Takut menengok kemana-mana. Mana ada orang sembahyang nengok kate? Oh, cantik gerak di sini. Takut sembahyang. Tapi puasa ini takutnya dari mulai terbit matahari sampailah tenggelam matahari, takut, takut, takut. Takut tak sembahyang, takut tak berzakat, takut berkhianat, takut makan haram, takut. Takut tak berzakat. Alhamdulillah, pegawai-pegawai ASN Pemprov Riau takut sama Allah, takut akhirnya terkumpullah zakat ASN khusus Pemprov Provinsi Riau saja 25 miliar banyak, luar biasa kalau membayar. Kalau membayar semua maka jangan tepuk tangan dulu, selesai kan dulu cerita. Kalau semua membayar 25 miliar, tapi perolehan tahun lalu ompek 1 juta. Apa cakap naik tepuk tangan tadi? Bayangkan tak sampai berapa persennya itu, ompek 1 juta lah terkumpul. Alasan kenapa tak bayar? Kami kok susah Pak Ustaz. Datangnya titik hari itu pun tanda tangan, akhir bulan minus. Ini orang tak takut sama Allah, mengaku susah, padahal duit itu dia ambil duluan. Kalau bapak ibu ambil 200 juta 2,5%, 100 juta 2 juta setengah, 200 juta 5 juta, maka keluarkan zakatnya yang bagus setiap bulan. Itu keluarkan kemana? Badan Amil Zakat Nasional. Oh, Ustaz Somad ini ceramah ini karena dia anggota Basnas. Saya sudah dikeluarkan dari Basnas, bukan berarti saya dianggap gagal, enggak, karena anggota Basnas itu mesti tidak PNS. Saya PNS, maka tak boleh. Kalau lah berhasil potong atas 25 miliar Bapak Ibu, tak ada lagi itu yang anak-anak fakir miskin di jalan lampu merah apa, tak ada lagi. 25 miliar itu bisa kita buatkan investasi. Kamu apa? Pernah lembaga Amil Zakat Muhammadiyah menangkap anak-anak funky? Anak-anak funky yang di lampu merah yang pakai anting, oh, 6 di kiri, 6 di kanan. Siko tigo, siko tigo. Di lubang hidung satu. Tekonang awak sapi kurban. Satu di bibir. Kadang menengok bibirnya pakai anting, bibir awak pula yang ngilu. Nah, itu dikumpulkan. Dulu waktu koci-koci asal nampak pesawat, enggak tahu. Dulu waktu masih kecil saya, Bapak Ibu, mandi ke sungai, berenang sama kawan-kawan, asal nampak pesawat, angkat tangan. Sekarang dikabulkan Allah doa itu, tak turun dari pesawat. Begitulah. Oleh sebab itu, maka ini kita bayarkan zakat nih. Zakat nih, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Kawan saya, petugas amil zakat di Duri. Pergilah dia ke rumah orang kaya. Wah, ya bapak nih, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Bapak, pak, pak, kami tengok rumah bapak nih besar, mobil bapak besar, bayarlah zakat, pak. Apa kata pak? Apa kata pak? Saya nih susah. Kalian aja nama kalian kaya. Mobil saya itu 2 miliar tuh belum lunas lagi. Rumah saya yang di sana tuh 5 miliar belum juga lunas. Oh, gitu ya, pak? Ya, uang kau balik. Tak sampai setahun datang apa kau balik. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik. Datang dia balik. Syukur kawan-kawan saya ini, LC. Alhamdulillah, tengok bapak yang tak mau bayar kemarin datang. Datang duduk dipersilakan. Gimana cerita zakatnya, pak? Begini nak, ada tak zakat untuk saya? Langsung. Saya bukan nakut-nakuti nak. Tapi ini kisah nyata. Jangan pula balik dari sini takut, jangan. Kalaupun takut, bayarkanlah zakat. Saya jadi tim sosialisasi zakat di Riau ini 5 tahun. Begitu pulang, baru balik, diangkat langsung, dipanggil. Ustaz Somad, kami kasih SK, tim sosialisasi zakat. Nih, saya pun pede lah, Masya Allah. Kenapa saya ini diangkat? Rupanya karena suara Ustaz paling kuat.
Masuk kantor, keluar kantor, masuk kantor, keluar kantor. Tidak ada yang bayar. Kenapa? Karena hanya himbauan. Sholat diimbau, orang tak datang. Pengajian diimbau, orang tak datang. Zakat diimbau, orang tak datang. Yang namanya imbau mengimbau tak ada ramai. Satu-satunya yang ramai imbau mengimbau punya semua satu. Minang Maimbau. Satu ramai. Makanya tak main lagi. Tapi ada zakat yang langsung pakai perda. Peraturan daerah. Zakat potong atas. Itu luar biasa. Makanya kalau ada orang mengatakan, Pak Bupati kami rajin sholat duha, Pak Bupati kami rajin baca Yasin, Pak Bupati kami rajin puasa Senin Kamis, itu biasa. Itu bukan amal biasa. Itu bukan amal luar biasa. Biasa. Yang amal yang luar biasa adalah mengeluarkan perda, pergub, pergub, perbub. Maka kalau perwaku, kalau adalah zakat potong atas bupati, pergilah saya jauh. Jauh. Dari Pekanbaru ke Jakarta, sejam setengah. Dari Jakarta ke Banjarmasin, sejam setengah. Dari Banjarmasin naik pesawat lagi ke Kota Baru. Dari Kota Baru naik pesawat lagi ke Batu Licin. Sampai Batu Licin, saya SMS ke rumah. Aku sudah sampai Batu Licin. Hati-hati terpleset. Bupati Batu Licin, namanya dokter Zairullah Azhar, menerapkan zakat potong atas. Datang KPK, rupanya ada yang melapor penggunaan penyalahgunaan wewenang. Kenapa zakat diwajibkan? Datang mau menangkap, dibawanya lah ke tempat, Bapak, zakat yang kami kutip tuh gunanya aku. Tengok fakir miskin, tengok janda-janda tua, tengok anak yatim, tengok orang jompo, tengok anak sekolah tak mampu. Menengok tuh, apa yang terjadi Pak? Waktu Bapak bawa KPK menengok, menangis KPK tuh Pak Ustaz. Selama KPK tuh masih manusia, selama dikoyak dagingnya masih keluar darah, dia pasti tersentuh hatinya. Kecuali kalau orang KPK itu waktu dibuset kulitnya keluar kabel. Hai, itu transformer itu. Manusia tersentuh hatinya. Maka manusia itu jangan sentuh otaknya, tapi sentuhlah hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ceramah saya ini jarang dapat menyentuh hati bapak-bapak. Ibu-ibu aja yang banyak tersentuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka takut, diantara bukti takut adalah bayar zakat. Takut paling tinggi, bayar zakat. Zakat tak mau bayar, apa boleh buat. Di bawah zakat ada namanya sodakoh. Sekarang ada program sodakoh untuk ASN 100.000, bagi yang tak sanggup 50.000. Bayar 100.000 ada paket, jadi 50.000 itu sudah tak ada apa-apanya. Kullu mar'in tahtazil li sadaqatihi. Di padang mahsyar di akhirat nanti orang akan bernaung. Agak-agaknya begini panasnya Pak Ustaz. Tak tahulah. Katanya sejengkal matahari itu dari kepala. Macam mana panasnya? Jadi di mana kita bernaung? Di bawah atap. Di mana atapnya? Sadaqah. Tahtazil li sadaqatihi. Di bawah naungan sadaqah. Jadi kalau ada Bapak Ibu tengok nanti orang bersedekah 100 juta dari saya 100 juta. Saya menengok langsung dengan mata kepala sendiri di rumah sakit Ibnu Sina kemarin. Bapak Ibu, siapa yang mau bantu? Saya, kata Pak Dokter Spesialis. Berapa? 100 juta. Kita tak bisa ikut Dokter Spesialis. Dokter Spesialis itu benda yang dipegangnya sama. Sama-sama membawa martil. Besar pula martil tukang lagi. Martil tukang itu bosi. Besar. Tapi sehari 70 ribu dapat. Dokter itu kok ketek. Pukulnya sekali. Pukul sekali. 5 juta. Siku kanan 5 juta, siku kiri 5 juta. Batuk 2 kali, 12 juta. Sama-sama jarum. Sama-sama jarum. Dipegang sama dokter, dipegang tukang jahit. Beda. Tukang jahit, bawa kali-kali dicucuk. 100 ribu. Dokter, sekali cucuk. 5 juta. Angkat, 2 juta setengah. Senter dipegang tukang jago malam. Bosar. Kiri kanan. Sebulan lo dapat gaji. Dokter, ngetik aja. Nah, tengok lubang telinga. Gendang sudah pecah. Ada rebana di dalam, kok pecah. Jadi berapa gantinya, dok? Iko 10 juta, Iko 10. Ongkos pasang 20, pas sampai 10. Nah, itulah duit yang selama ini dipegang. Nah, itu maka dokter saya tak heran kalau dokter-dokter kemarin. Saya 100 juta, saya 75 juta. Kita tak heran. Dia bukan mau menolong orang susah. Orang yang bersedekah 100 juta itu gunanya untuk apa? Dia mau membangun naungan di padang mahsyar nanti. Kalau 100 juta itu tebalnya macam flyover. Coba tengok flyover 1 meter.
Kalau 10 juta Pak Ustadz, 10 juta Sunda Plapon. Kalau 1 juta Pak Ustadz, triplek. Kalau 10 ribu Pak Ustadz, Riau Pos 2 biji. Esok di Padang Mahsyar dikalah. Ini buat dia Pak. Ada pula yang bersedekah 2 ribu. Masih ada zaman sekarang. 2 ribu perak, itu MX lah. Kalau sudah lewat kota, asal lewat kota, ini manusia ini terbagi tiga. Lewat kota, yang pertama jurus menunduk. Nampak kota ada agak-agak dokek. Langsung agak-agak jauh. Kalau tak percaya, tengok masjid. Nanti malam, malam nanti. Jurus yang kedua, asal lewat kota, asal lewat kota, namanya jurus silakan. Silakan. Limo kotak lalu, limo-limo silakan. Jurus yang ketiga, jurus angkat tangan. Asal nampak kata, please. Asal nampak itu mulas lah. Ini berdasarkan pengamatan. Saya orangnya suka mengamati. Nah, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alaikum, la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, hari-harinya tertentu. Apa makna? 29, 30. Tak ada 28, tak ada 31. Dari mana kita tahu? Menengok anak bulan. Kalau bulan itu bulat, namanya badar. Kalau bulan itu sabit, namanya hilal. Makanya lagunya tola'al badaru. Badar. Bulan yang bulat godang, badar. Bulan yang sabit, hilal. Dua-dua sudah jadi orang Riau. Dah tiga kali lalu lah. Lalu yang kompek waktu tutup aja lah. Kalau bulat godang namanya badar, kalau bulan sabit namanya hilal. Sudah daji nama orang Riau dua-dua. Yang pertama Pak Badar, yang kedua Pak Hilal. Badar kau nama laki-laki dan perempuan di Riau. Yang laki-laki Badarudin, yang perempuan Siti Badriah. Nah, kebetulan namanya tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Mengintip hilal anak bulan. Saya dapat WA tadi gambar, mohon maaf puasa tidak jadi karena hilal belum ditemukan. Alhamdulillah tahun ini sepakat. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, awak sama-sama puasa besok, maka tak ada halangan. Bersyukur kita alhamdulillah rabbil alamin. Provinsi Riau tidak lagi mengintip anak bulan di tepi pantai pakai kain tipis. Dulu pakai kain tipis. Orang Melayu menengok kain bulan pakai kain tipis. Sekarang enggak. Hebatnya Pemprov, dibolikanlah teropong 50 juta dipasang di atas gedung Surya Duma itu tinggi. Pasang. Sejak diboli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Ustaz ni mengejek, apa pula diejek negeri awak, kampung awak. Menepuk air di dulang terpocik muka sendiri. Tunjukkan saya mana orang Riau yang pernah menengok anak bulan dari teropong teman. Yang semalam Pak Ustaz itu untuk update status saja. Langsung dibuatnya di bawah. Alhamdulillah gaji 13 sudah kelihatan. Nah, awak lanjutkan ayatnya. Ayyaman ma'dudat, hari-harinya ditentukan. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Au ala safarin, atau musafir. Jarak musafirnya, jarak boleh kosor salat. Berapa tuh Pak Ustaz? 89 km. Desiko ke Pangkalan Kerinci? Belum. Desiko ke Bangkinang? Belum. Desiko ke Tanah Putih Tanjung Lawan tadi malam? Sudah bisa. Dari sini ke Duri 125 kilo. Siapa yang tak percaya ukur sendiri. Nanti 25 kilo sudah bisa. Siapa yang anda tak puasa, tapi nanti diganti. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit au ala safarin atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Ini yang wajib mengganti, tapi ada yang tak wajib mengganti. Siapa itu? Yang ketiga, wa alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup. Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit, Muharram sakit, Safar sakit, Maulid Nabi mati.
marhaba. Uang togaknya mati. Ini tidak puasa tapi membayar fit. Ya, membayar fidyahnya berapa Pak Ustaz? Satu hari satu mut. Satu mut itu berapa Pak Ustaz? 7 on 1/2 beras dengan lauk pauk, dengan dessert, dengan sirup, dengan makan komplit kasihkan. Masakkan bagi. Tak sanggup masak kasih duit. Saya tak kasih masak, mentahnya aja. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatahum. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang beramal-amal lebih bagus. Ini fidyah saya, ini saya kasih lebih. Bagus. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kalau kata pemerintah Kementerian Agama Kemenak 2,5 kilo, kasih 3 kilo. Jangan ditawar lagi. Nanti kalau kita tawar-tawar, Allah berhitung-hitung pula sama kita. Kalau Allah berhitung-hitung sama kita, payah kita bernapas. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Allah bagi kita insyaAllah. Allah lapangkan rezeki kita semuanya insyaAllah. Amin. Allah panjangkan umur kita semuanya insyaAllah. Amin. Nah, wa'alalladzina yutiqu wa antatumu wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu. Masuk ayat yang ketiga. 3 ayat yang dibacakan tadi. Syahrul Ramadhan alladhi umzila fihil Qur'an. Bulan Ramadhan, bulan turunnya al. Maka nanti malam kita baca Qur'an namanya tadarus. Tadarus ini bukan menunjukkan kehebatan awak. Tadarus ini menunjukkan kekurangan kita. Tadarus yang banyak-banyak, 10 orang. Satu halakoh 10. Ikoh 10. Ikoh 10. 10-10. Kenapa 10? Satu orang satu lembar, 10 orang satu jus. Nanti malam habis tarawih, jangan balik. Ini ada yang belum lagi tarawih, witir dah balik. Habis tarawih belum witir balik. Anak bertanya, kenapa dia balik? Mungkin witirnya di rumah nak. Padahal bukan anak witir di rumah, itu bayang kolak. Kanan kolak, kiri kolak. Balik. Oleh sebab itu, baca Quran banyak-banyak. Habis maghrib baca Quran 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, kali 5, 5 kali 2, 10 lembar, satu hari satu juz, dicicil. Kalau dipaksakan 5 juz, tak sanggup kita. Ini amat sangat baik. Syahrul Ramadhan lah yuzafil Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka puasalah dia. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa idatum ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Allah mau kebaikan, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tak ingin kesulitan. Terakhir, ayat yang ketiga, ayat terakhir. Walitukmilul iddata. Sempurnakan hari Ramadan 2. Kalau tak 29, 30 hari setelah sempurna nanti walitukabbirullah. Bertakbirlah. Itulah nanti maka malam takbir ramai-ramai. Biasanya di sini pawai ta'aruf. Takbir itu disuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, takbir bagus. Saya malam-malam takbir saya ikuti itu. Mobil-mobil pakai truk bumbang 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 bagus. Tapi ada yang tak bagus. Peboncenglah anak lajang anak gadis di belakang. Malam takbir. Anak siapa itu? Kenapa kita kasih anak kita keluar? Datang anak-anak lajang minta sama bapak ibunya, "Ma, kami takbir sebentar ya." Sama siapa? Sama pacar. Jangan kalian pergi, duduk di rumah. Tak ada takbir-takbir sama pacar, tak ada. Sebentar aja, Pak. Tidak. Kalau sudah sekali tidak, karena ustaz semalam ceramah di awal Ramadan, tidak, jangan rusak puasa kita. Sekali tidak, tidak. Kata bapak, "Bapak ini sudah kuat, datang ibu dari belakang. Kasihlah, Bang. Awak dulu lebih parah dari celuk." Jadi bapak saya mau ibu harus kompak mengatasi. Walitukabbirullah, bertakbir nanti di malam terakhir. Walitukabbirullah alama adakum wala allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan amal ini kamu menjadi orang yang bersyukur. Itulah 3 ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa besok puasa ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan kami supaya benar amal ibadah kami ya Allah.
wa barakatan fir rizqi, berkahi rizki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, beri ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu cicit kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan dosanya ya Allah. Wali a'immatina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, lembutkan hati mereka supaya dengan kekuasaan mereka menolong agamamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Min hafazil Quran, jadikan anak kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, orang yang berjihad berjuang di jalan agamamu ya Allah. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar, jauhkan riau, bumi lancang kuning dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma aqim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah in adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, empat kalinya lalu habis. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.